pantas untukmu. Tak pernah ada cinta di hatimu. Biarkanlah ku pergi darimu demi masa depanmu. Aku rela, aku memang tak pantas untukmu. Tak pernah ada cinta di hatimu. Dari siapa diri ini yang begitu lemah di depan matamu. Siapa diri ini yang begitu lemah di depan matamu. Kini ku sadari siapa diri ini yang begitu lemah di depan matamu. Kurang semangat. Zona 80. Mantap gitu dong. Tadi siapa? Kurang semangat. Tadi siapa? Dedi Dores. Ngantuk nih mukanya pada nih. Udah kriep-kriep 5 watt semuanya. Hah? Enggak dong. Yang seger lagi ya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hadirin, pemirsa di rumah, kita berjumpa lagi dengan Zona 80. Kali ini akan menghadirkan karya cipta Dedi Dores. Ya, mungkin Anda semua pasti teringat dengan salah satu dari lagu Dedi Dores yang sangat terkenal. Coba kau nyanyikan. Gimana lagunya? Lupa apa? Kok lupa sih? Nyanyinya gak bisa, judulnya sih. Hilangnya. Seorang gadis. Iya, pokoknya itu salah satu yang terkenal dari Dedi Dores. Itu enggak. Itu dari zaman Dedi Dores masih grup Rapsodia tuh. Itu lagu udah top. Terkenal sekali. Kemudian remake lagi. Laku lagi. Dapat duit lagi, dompetnya gak bisa ditekuk lagi. Nah itu dia. Terus. Jadi mungkin sepanjang zaman. Mungkin kalau saja waktu itu sudah ada Museum Rekor Indonesia ya. Karena dia termasuk komposer yang paling produktif. Ya. Jadi bisa kaya banget kayaknya sih ya, gitu. Dia hitsmaker juga star maker. Wow. Penyanyi banyak yang diorbitin sama dia. Siapa lagu coba? Banyak. Almarhum Nike Ardila. Salah satu lagu salah dari satunya. Dia. Kemudian ada Yosi Luki. Iya, Yosi Luki. Mel Shandy.
Mel Shandy. Sis NS. Enggak, oh salah. Ya kayaknya udah berubah jadi perempuan sih waktu itu. Oke, kita akan nyambung lagi. Mm-hmm. Dengerin lagu-lagunya Daddy Dores dengan penyanyi-penyanyinya lagi nanti. Dan tentu saja nanti ada beberapa pengamat musik juga. Iya, akan hadir di sini. Dan juga ada seorang produser yang akan memberikan komentar tentang Daddy Dores. So, jangan kemana-mana, tetap di acara Zona 80. Terima kasih. Ah,
Kadie Kang, kadie, kadie. Waduh, Dedi Dores ini. Dedi Dores. Berapa tahun tapi masih begini aja, masih awet muda, masih suaranya awet masih muda, power. Suaranya juga masih. Power, masih ada powernya juga. Ini, masih tetap ganteng, Bo. Nah, di sini udah ada tiga cowok nih, keren-keren nih. Yang paling ujung ini setahu saya wartawan juga. Penulis lagu juga, pengamat musik juga. Bung Fajar, Fajar Budiman. Dan di sebelah tengah Mas Fajar Budiman, ini ada seorang produser. Dari zaman dulu produser sampai sekarang. Zaman nih. Dulu terkenal sekali dari Harpa Record ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Handoko. Iya. Yeah. Pertanyaan pertama untuk Dedi Dores. Yeah. Berapa lagu sih udah sekarang? Kira-kira 1.500. 1.500 lagu. Gila. Sejak tahun? Tahun 71. Bung Fajar dulu nih, saya mau tanya. Apa komentar Anda tentang Dedi Dores? Dia memang musisi istimewa. Artinya kelebihannya salah satu. Dia jual judul aja udah laku. Jual judul? Belum ada lagunya, judulnya aja udah dibeli orang. Ini keistimewaannya, belum ada pencipta lagu seperti itu. Karena bahkan, udah yakin betul dari judulnya itu pasti lagunya bagus banget. Bagus-bagus. Gitu. Dan itu mampu dijual. Kedua, dia ciptanya selalu mengabaikan keinginannya. Artinya dia selalu mengutamakan pembeli. Makanya dia buat lirik sesederhana mungkin, biar dipahamin banyak orang. Ntar lu, judulnya dijual, baru bikin lirik. Liriknya dijual lagi nih. Hah? Jadi judul dulu mungkin DP-nya. Oh DP. Baru liriknya. Baru melodi. Pelunasannya. Baru melodinya. Nah. Aransemen belakangan. Nah. Dan itu istimewa Bung Sis. Belum ada pencipta lagu seperti itu. Luar biasa. Banget ya. Dia. Tepuk tangan buat. Iya dan. Itu dari sisi pengamat dah. Dari sisi produser. Iya. Nah Bung Handoko nih. Gimana? Saya rasa Dedi Dores itu harusnya masuk MURI. Masuk ya, MURI? Masuk betul. MURI. Jadi dia, MURI Kusmus masuk ke Dedi Dores? Nah, itu dia. Hah? Masuk rekor MURI. Oh, Museum Rekor Indonesia. Ya, kayak seperti tadi dia sudah mencipta 1.500 lagu. Mungkin sangat sedikit pencipta lain yang menciptakan begitu banyak. Mm-hmm. Terus kemudian kalau album, mungkin kira-kira bisa 500 lebih. 500 album. Ya. Album lebih. Terus, jadi Pak Handoko benar-benar dapat apa seolah dia tuh mesin uang untuk untuk harpa. Tidak semuanya di saya, jadi ada beberapa perusahaan rekaman lain. Sebar-sebar rezeki ya. Betul. JK juga ya. Dan Dores ini menyanyikan dalam berbagai versi. Mm-hmm. Jadi versi bahasa maupun versi musik. Dia nyanyi rock juga, nyanyi pop juga, Sunda, nyanyi dangdut. Bahasa juga Sunda, dangdut. Padang, ya. Batak, Manado. Ini wah, sebetulnya dianggap ini gak sih konsisten gak sih? Jenis musik juga gitu, keroncong, pop, bosas. Semua? Semua. Gila. Kenapa semua. Begitu komplit Mas Dedi? Kalau menurut saya musik adalah jiwa saya. Jadi saya melihat konsumen juga melihat pengamat musik, pendengar musik yang menyukai lagu-lagu saya. Tentu harus saya ikuti apa maunya, walaupun sebetulnya keinginan saya tidak begitu sebetulnya pak. Hanya ini demi untuk ya masyarakat lah. Seperti Bung Fajar enggak? Ya, sebetulnya gini, kalau saya selalu nyanyi melankolis, sebetulnya saya lebih suka nyanyi rock daripada lagu melankolis. Berarti kan mengabaikan keinginan saya sendiri. Mas Dedi ini kan membangun keperkasaan God Bless ya. Pernah juga. Iya, tapi kok lebih seneng gitu dengan tema-tema lagu cinta gitu ya. Jadi sebetulnya apa di sini memang mumpung saat itu lagi laku-lakunya Dedi Dores, jadi dimanfaatin. Ya sekarang masyarakat senengnya seperti ini atau gimana? Memang banyak yang tidak mengerti tentang saya. Sebetulnya saya lebih suka musik rock kan, klasik. Karena memang dasarnya saya dari klasik rock. Waktu dari kecilnya saya main musik, punya guru dari Belanda. Nah, sukanya memang klasik rock. Nah, tiba-tiba dalam kurun waktu Rapsodia sukses dengan lagu Hilang Seorang Gadis. Kan sebetulnya ya, dia. Dengan itu berapa tiga album itu, sebetulnya kan itu mesin uang. Tetapi kenapa saya keluar dari Rapsodia? Pada saat Rapsodia itu sedang hit waktu kenapa itu. Harusnya kan mumpul lagi dapat duit, harusnya saya kejar tuh, malah saya pindah ke God Bless.
Nah, sedangkan 12 waktu itu saya harus dari nol, dari pakai bis lagi saya, karena memang itulah risiko. Karena saya pikir begini, saya ingin maju di musik, bukan hanya untuk menonton di situ aja gitu. Wow. Duit bukan segala-galanya. Bukan. Duit nomor dua. Nomor dua. Nomor satu uang. Uang. Ya? Oke, okay. Wah, kayaknya pembicaraan kita seru, nggak kalah serunya dengan lagu-lagunya Dedy Dores. Jadi tetap di Zona 80. Masih ada. Iya. Kita ngobrol lagi ya. Iya. Saya mau tanya sama siapa dulu nih? Ah, sama produser dulu, Pak Handoko nih. Pak Handoko. Album-album yang dikeluarkan melalui lagunya Dedy Dores, nyetak duit gak saat itu? Pada waktunya 80-an. Iya. Pada waktu itu iya. Karena dia itu hitsmaker. Setiap hitsmaker. Apa yang dia bikin, dia meledak. Sentuh lah jadi uang gitu. Jadi duit ya. Apa eranya waktu itu lagunya kayak gitu semua, melo semua? Mungkin dia melewati beberapa tahap. Pertama waktu Dedy masih di Rapsodia, kemudian Freedom, lagu-lagu zaman itu. Kemudian ketika maju lagi menjadi, dia punya hits Kasihku itu, era lagu seperti itu. Terus kemudian ketika Bang Rinto menjadi hitsmaker, Dedy juga bikin lagu. Di era seperti itu juga banyak yang hits juga. Seperti yang sering dinyanyikan orang-orang. Agak berbarengan juga sama Rinto Harap saat itu ya? Iya, berbarengan dengan lagu-lagu. Waktu itu ada Rinto, ada Obi Mesak, Pance, dan Dedy Dores. Ya. Oh, itu pencipta-pencipta yang top tahun 80-an ya? Mencapai penjualan berapa kopi waktu itu? Waktu itu biasanya kalau dianggap meledak itu 400 ribu. 400 ribu ke atas? 400 ribu ke atas, meledak, ya. Waktu itu kaset berapa ya harganya? Kenapa lu mau beli? Enggak. Era 2003 dulu yang bajakan. Dari 2500 sampai ke 7000 kalau enggak salah. 2500 sampai 7000. Itu era 80-an. Si pengamat sekarang nih. Iya. Apa sih gejala apa sih waktu itu kok Dedy Dores dari Rapsodio, Freedom, God Bless tiba-tiba lari ke situ karena ikut-ikutan atau karena ada order dari Handoko nih? Tadi bahwa Dedy lebih mengutamakan keinginan masyarakat. Yang pertama itu, kedua dia tahu persis lagu-lagu macam apa yang disukain, makanya dia membuat lirik yang sangat sederhana, komunikatif, dan dia selalu membuat lirik tidak semuanya yang teraniaya gitu. Jadi cinta-cinta yang teraniaya, dan itu biasanya masyarakat kita kalau ada hal-hal yang teraniaya itu biasa disukai. Makanya Mas Panjar. Tolong aniaya saya coba. Jadi kalau dia aniaya orang bersyukurlah. Gini Mas, tadi sudah diungkapkan oleh Mas Fajar. Kayaknya tahu betul apa yang menjadi keinginan oleh Mas Dedy ini ya. Sebetulnya berangkat dari mana sih menciptakan lagu tuh? Idenya dari mana? Ya ide sih sebenarnya dari mana aja bisa. Misalnya lihat lihat cewek, situasi jadi. Atau lihat cewek atau lihat ke orang lagi susah. Lebih banyak ke pengalaman pribadi atau gimana? Memang lebih banyak ke pengalaman pribadi. Waktu itu yang paling laris lagu apa waktu itu? Sepanjang 80. Mungkin yang mencapai dari Nika Ardila ya. Apa? Nika Ardila. Nika Ardila, Seberkah Sinar itu 89. Iya, kayaknya waktu itu Dedy Dores memanfaatkan banget ya almarhum Nika Ardila. Tuh, karena... terbalik, taruh. Nika Ardila memanfaatkan Dedy Dores atau ada kerjasama? Almarhum Nika, almarhum Denny Sabri, dan Dedy Dores. Kebetulan bukan produksi saya, tapi saya tahu benar pada waktu itu tiga unsur yang secara tidak sengaja bertemu dan menjadi hebat. Antara itu ya. Nika Ardila, Denny Sabri. Denny Sabri menemukan Nika Ardila, dibawa ke Dedy Dores dan Dedy Dores menciptakan lagunya. Kalau kita tahu seorang Dedy Dores itu dulu dari mulai apa ya, yang rock, yang kemudian ke lagu-lagu cinta. Padahal sebelumnya tuh lagu-lagunya ngerock banget gitu ya. Iya, dulu. Coba ada kerjasama dengan Dewa Bujana pernah ya. Nah, iya. Kemudian siapa? Jimmy Manopo dan lain sebagainya. Jelly Tobing ya. Pai juga. Kayaknya semua musisi pernah ya ikut
kerja sama dengan Didi Dores. Jerry Tobing waktu apa tuh? Jerry Tobing Super Kid. Oh Super, Super Kid, ya. Ya. Itu udah agak-agak kesini ya. Itu kepuasan apa sih sebetulnya kepengen kerja sama banyak musisi gitu? Jadi gini, sebetulnya memang rumah saya itu waktu itu semua anak-anak band tuh sering ke rumah saya. Kumpul. Rumahnya di mana waktu itu? Waktu itu di Taman Meruya kan saya. Hmm. Jadi Pai, lalu Dewik pun di rumah. Semualah gitu waktu itu. Anak Sleng juga di rumah saya semua. Jadi memang ya kita nih satu komunitas musik yang memang harus selalu seperti saudara. Saya anggap gitu. Jadi mereka anggap saya itu mungkin orang tuanya mungkin saya itu. Jadi mas ini kalau ini gimana, kalau ini album ini edar bagaimana, caranya gimana kalau ketemu produser, nah selalu saya kasih jalan gitu. Bung Handoko nih, sekarang ini dagang musik di Indonesia kayaknya agak sulit ya, betul apa enggak? Iya betul. Jadi gimana menyiasati bahwa lagu-lagu lama remake lagi, apakah bisa laku lagi enggak? Sekarang biasanya lagu lama itu dinyanyikan oleh penyanyi baru. Sekarang yang lagi ngetren kan begitu ya, ada lagunya Kinan, recycle lah istilahnya. Mungkin itu yang menyebabkan lagu lama itu dikenal lagi. Anak-anak sekarang gak tahu lagunya, lagu Didi Dores misalnya yang lama-lama. Tapi ketika dinyanyikan oleh penyanyi baru, mereka tahu tahu kembali lagu itu. Nah si produser dapat duitnya dari mana kalau sulit apa dagang kaset sekarang? Sekarang untungnya ada Ringback Tune. Dari Ringback Tune? Ya, sekarang kita mendapatkan pemasukan dari itu. Tapi kalau dari fisik, fisik itu kaset dan CD, banyakkan pembajak yang dapat uangnya daripada kita. Banyakkan pembajaknya ya? Iya. Okay, saya gak sabar lagi untuk bisa mendengar lagi lagu yang pernah hits dari Didi Dores. Lagu berikutnya judulnya apa? Kasihku itu, yang laku itu ya? Kasihku. Yang termasuk meledak itu ya? Iya. Ini ada something special lagu ini dibuat? Enggak ada. Oh enggak ada. Semua aja. Buat kasihmu kan? Oke, okay. Kita beri sambutan untuk Didi Dores dengan Kasihku. Peluklah diriku dan pejamkanlah matamu. Duduklah engkau di pangkuanku. Biarkan cahaya rembulan jatuh di wajahmu. Bersatu dalam hatimu hatiku. Biarkan kumbang-kumbang malam riang berterbangan. Mungkin ingin menyaksikan bintang-bintang.
masih ada. Ya, hadirin, kita masih menikmati karya cipta Dedi Dores. Iya. Malam ini ada bonus buat saya, ada dua cewek. Tadi dua, tadi cowok semua, Ida yang senang, sekarang saya agak lumayan nih, ditemenin sama cewek. Cantik-cantik pula ya. Iya, ini salah dua dari Lady Rocker Indonesia. Ya, dua orang ini senengnya ngerok kan? Mel Sandy. Mel Sandy dan Josie Lucky. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Aduh, sehat ya. Ngapain aja sekarang? Kebetulan saya ada talenta lain. Apa itu? Selain dinyanyi, ada saya mendesain fashion. Tapi selain itu saya juga ada entertain juga. Wow. Kalau kamu? Mel? Alhamdulillah masih apa? Masih show. Selain show. Iya ketahuan dari suaranya masih serak tuh. Oh gitu. Habis nyanyi kemarinnya. Masih nyanyi alhamdulillah masih. Kamu dah. Menurut kamu dulu kan banyak Lady Rocker, sekarang kenapa gak bermunculan ya? Iya kemana ya? Kenapa gitu? Mel, kayaknya ada deh ya, cuman mungkin karena sekarang kan timingnya lagi grup band ya. Jadi Lady Rockernya diumpetin dulu. Ya kenapa gak grup rock Lady? Oh gitu ya, kalau ada produser yang ini sih why not gitu. Kayaknya sih sekarang udah mulai bermunculan nih ya dengan kita hadir di sini. Kamu kenapa seneng rock? Abis suaranya udah kayak begini sih, udah jiwanya udah kepengen rock terus. Oke, kalau saya ke tahun 80-an, kira-kira kamu kalau tahun 80-an diulang lagi masih mau nyanyi rock atau lagu-lagu yang melo kayak gitu? Masih, saya itu tidak mau mengkotak-kotakan lagu, mengkotak-kotakan musik. Jadi ngelonjong-lonjongin aja. Buat saya ingin menguasai setiap jenis warna musik kalau bisa gitu loh ya. Kalau bisa saya kepengen sekali bisa menguasai setiap semua jenis musik. Kalau pada akhirnya audiens meminta saya untuk menyanyikan lagu A, B, C, itu saya kembalikan pada audiens. Bukan berarti saya tidak punya image atau tidak punya warna. Tapi pada saya lebih suka kalau saya ini dibilang penyanyi aja. Ketimbang rockers. Lagi rockers gitu. Ya, cuman ya saya tidak tahu kenapa waktu itu produser memberikan jenis lagu seperti itu. Ini berdua ini, penyanyi rock ini gak pernah nyanyiin lagunya. Belum pernah menyanyikan lagunya Dedi Dores ya. Terus kenapa ada di sini? Padahal kan sekarang ini kan lagu-lagunya lagu-lagu karya cipta Dedi Dores. Coba dijawab sama Dedi Dores sendiri. Nah gini sebenarnya. Jadi Mel Sandy sama Josie Lucky ini adalah Lady Rockers Indonesia. Karena yang nyanyi, ini rencana saya mau nyanyi lagu Seberkasinar nih. Apa? Seberkasinar. Loh itu kan yang nyanyi dulu almarhum. Ya almarhum, karena udah almarhum kan gak mungkin dibangunin lagi. Jadi saya pikir siapa nih saya bilang nih. Saya milih dua sebetulnya, Josie Lucky atau Mel Sandy. Jadi gitu, kalau dua berkas gitu. Dua berkas. Setuju gak kalau dibawain berdua? Inilah Dedi Dores dan Mel Sandy. Sandy, Seberkasinar. Coba merenungi tentang jalan hidupku. Yeah.
Wow. Ah, sekarang bagian terakhir. Ada lagu yang enak bener nanti bakal kita dengerin dari Dani Dores. Tahu kan? Iya, dan terima kasih atas kesetiaan semua Zona 80 Mania yang sudah menyaksikan acara ini ya. Baik yang di sini maupun yang di rumah. Yang di rumah juga dong ya. Oke, kita masih ada satu peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa di mana? Ya, di mana-mana. Kita selalu menampilkan peristiwa. Iya. Sekarang tahun 80-an juga ada sebuah peristiwa yang penting. Terutama peristiwa tahun 80-an. Ingat ya, kamu kayak pelawak tadi. Kamu kayak pelawak aja deh. Oke, ya. Kita saksikan aja peristiwanya. Peristiwa apa yang tentunya fenomenal juga di tahun 80-an, ini dia. Persetujuan copyright atau hak cipta antara Indonesia dan Amerika Serikat ditandatangani masing-masing oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Utusan Perdagangan Amerika Serikat Carl Hills kemarin di Washington. Persetujuan yang ditandatangani itu meliputi perlindungan hak cipta atas buku, rekaman suara, piranti lunak komputer, dan benda-benda kreatif lainnya. Berdasarkan persetujuan itu, Indonesia akan memberikan perlindungan hak cipta kepada para pengarang Amerika Serikat sebagaimana yang diterima para pengarang Indonesia di Amerika Serikat. Menurut pernyataan yang dikeluarkan Utusan Perdagangan Amerika Serikat, dengan persetujuan ini, Indonesia menjadikan undang-undang hak ciptanya sesuai dengan standar internasional. Memang masalah copyright atau hak cipta bagi Indonesia, bagi kepentingan nasional Indonesia pun telah menjadi sesuatu yang perlu kita amankan. Masalah copyright itu memang penting sekali, apalagi penyanyi sekelas Dedi Dores yang sudah mempunyai lagu banyak sekali, 1500. Cenggo, ada 1500 ya. Iya, coba kalau banyak pembajak. Nggak. Kasian dong, nggak kaya-kaya dong dia. Penanda tanganan kerjasama itu iya. Membuat kita haus. Haus? Habis tanda tangan pada minum berdua itu. Ya, jadi iya. Copyright, hak atas karya intelektual itu memang harus dilindungi. Seniman-seniman, pencipta lagu, pengarang buku, kasian. Hidupnya dari ciptaannya. Iya. Jadi kalau itu kita bajak, maka laknatlah si pembajak itu. Ingat iya. Aja pembajak ya. Jadi stop. Stop bajakan. Ya. Oke. Okay. Terima kasih buat yang di sini. Hampir satu jam Anda semua menyaksikan Zona 80. Terima kasih ya yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Jangan lupa untuk selalu menyimak Zona 80 setiap hari Minggu jam 22:05 waktu Indonesia Barat di Metro TV. Jangan lupa juga untuk bisa memberikan masukan, ikutan nonton dong di sini, seru banget deh ya. Jadi Anda boleh daftar. Kritikan Anda atau siapapun yang akan Anda usulkan untuk mengisi acara Zona 80 lewat email zona80@metrotvnews.com. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik yang lebih seru lagi ya. Ida Arimurti bersama Sis NS dan juga ada Widya Kristianti dan kawan-kawan serta seluruh pengisi acara, ada Pak Handoko, ada Pak Fajar, kemudian Josie Lucky, ada Mel Shandy, dan kita sambut Dedi Dores. Sampai jumpa. Aku kenal dia dalam suatu masa, dianya tersenyum melambaikan tangannya. Ku sayangi dia dalam segalanya. Tapi kini dia pergi.